وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا وأصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين معاشر المسلمين والمسلمات saudara-saudara sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan mempertemukan kita semuanya di dalam rumahnya yang agung untuk sama-sama belajar menuntut ilmu. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, seperti biasanya kita melanjutkan pengajian rutin di setiap hari Selasa membahas kitab Ahkamul Janaiz yang dikarang oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan kita masih pada pasal yang pertama atau bab yang pertama, yaitu tentang mayajibu 'alal marid. Apa yang hendak dilakukan oleh orang yang sedang sakit. Di antara poin-poinnya yang pertama apa kira-kira, ada yang masih ingat? Bagi orang yang sedang sakit hendaknya dia, yang pertama dia bersabar dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dia mengedepankan apa? Perasaan khauf dan roja. Yang ketiga tidak mengharapkan kematian meskipun sakitnya semakin parah. Yang keempat apa? Menunaikan kewajiban-kewajiban atau hak-hak yang harus dia tunaikan. Kemudian yang kelima selalu atau mempercepat menulis apa? Wasiat atau memberikan wasiat. Yang keenam dianjurkan untuk memberikan wasiat berupa harta kepada siapa? Para kerabat selain ahli waris. Dan yang ketujuh yaitu memberikan wasiat tidak lebih dari sepertiga hartanya. Dan yang kedelapan, ini pembahasan terakhir kemarin, yaitu ketika memberikan wasiat hendaknya disaksikan oleh dua orang yang adil, atau bila perlu dicatat di mana? Di notaris, karena untuk meminimalisir terjadinya sengketa di masa yang akan datang. Baik, insya Allah pada malam hari ini kita akan mulai melanjutkan dari poin yang ke-9, yaitu qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ammal wasiyatu lil walidaini wal aqrabi wal aqrabina alladhina yarithuna minal musi fala tajuz. Adapun wasiat kepada dua orang tua ataupun kepada kerabat yang mereka merupakan ahli waris, fala tajuz, maka wasiat itu tidak boleh. Sebagaimana mungkin kita singgung di sebelumnya, bahwasanya wasiat itu ketika diberikan kepada ahli waris maka ini hukumnya tidak boleh. Li'annaha mansukhatun bi ayatil mirats. Karena sudah mansukh, sudah dihapus dengan ayat tentang waris. Wa bayyana dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atammul bayani fi khutbatihi fi hajjatil wada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal itu dengan penjelasan yang sangat gamblang ketika beliau berkhutbah di haji wada. Beliau mengatakan dalam khutbahnya, innallaha qad a'ta kulladzi haqqan haqqahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tiap-tiap hak itu haknya. Fala wasiyata liwarithin, maka tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Baik, ini ayat sudah dinasakh. Ayat yang mana? Ayat yang kita bacakan sebelumnya
yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Sebagaimana kata Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian apabila hendak meninggal dunia, maka dia berwasiat dengan wasiat yang baik. Kepada siapa? Lil walidaini, kepada kedua orang tuanya. Ini ayat berbunyi semacam ini. Ayat memerintahkan kita untuk berwasiat kepada dua orang tua, wal aqrabina bil ma'ruf, dan juga para kerabat dengan nasihat wasiat yang baik. Namun ini sebagaimana kata para ulama, ayat ini telah apa? Mansukh, telah dihapus. Maka kita perlu menyinggung sedikit mengenai an-nasikh wal mansukh. Meskipun ini pembahasannya adalah rana usul fikih, namun kita singgung supaya menjadi wawasan. An-nasikh wal mansukh ini dikaji dalam ilmu usul fikih, yaitu ada hukum-hukum yang memang sebelumnya berlaku, namun dengan berjalannya waktu hukum itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada hukum yang dihapus? Apakah itu bertanda agama Islam ini tidak konsisten dengan ajarannya sehingga perlu dihapus, perlu diganti dengan hukum yang lain? Maka ini semua adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Dan ini juga untuk menguji orang-orang kafir, apakah mereka beriman kepada Allah ataukah tidak. Kalau orang-orang yang beriman, ketika Allah perintahkan suatu perkara, kemudian di kemudian hari Allah menghapus perkara itu, mereka tetap sami'na wa ata'na. Ini orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang-orang kafir, mereka ketika dihapus hukum, mereka bertanya-tanya, kenapa dihapus? Bahkan mereka mengeluarkan propaganda mengatakan agama Islam ini agama tidak konsisten. Makanya Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti biha khairum minha." Allah Subhanahu wa taala tidak menghapus suatu hukum ataupun menggugurkan suatu hukum, melainkan akan mendatangkan yang lebih baik atau semisal dengannya. Jadi ini bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, an-nasikh itu ada tiga macam. Yang pertama adalah ma nasikha hukmuhu wa baqiya lafdhuhu. Ayat-ayat yang hukumnya dihapus tapi lafadznya tetap ada. Lafadznya tetap ada dalam Al-Qur'an tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Kira-kira contohnya yang mana nih? Ya, yang kita baca ini, ayat yang kita pelajari ini tentang hukum memberi wasiat kepada kedua orang tua, hukumnya ini masih berlaku atau sudah dihapus? Sudah dihapus. Ayatnya masih ada atau tidak? Ayatnya masih ada. Tetap kita baca sampai hari kiamat. Nah, ini yang pertama. Dan ini kata para ulama yang paling banyak dalam Al-Qur'an seperti itu, yaitu hukumnya dihapus dan ayatnya atau lafadznya masih ada. Yang kedua adalah ma nasikha lafdhuhu wa baqiya hukmuhu. Ayat-ayat yang lafadznya sudah dihapus namun hukumnya itu masih ada. Lafadznya sudah tidak ada di dalam Al-Qur'an namun hukumnya tetap berlaku sampai hari kiamat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ayat tentang rajam. Disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas dan dinukilkan dalam Sahihain Bukhari dan juga Muslim. Sahabat Ibnu Abbas pernah bercerita, kata beliau, "Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala," bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kana fima anzalallahu ayatul rajam." Sesungguhnya kami dahulu pernah diturunkan sebuah ayat tentang rajam. Faqara'naha wa aqalnaha wa wa'inaha wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamnahu ba'dahu. Maka ayat itu kami pahami, kemudian kami pelajari, kemudian Rasulullah memberikan rajam atau menegakkan hukum rajam, kami pun setelahnya, setelah sepeninggalan Rasulullah, kami pun merajam dengan hukum tersebut. Kemudian kata Umar, "Fa'aksha in talabin nasi zamana ayyakulu qail." Aku takut
ketika berlalu zaman ini, berlalu pergantian masa, orang-orang mengatakan, wallahi ma najidu rajam fi kitabillah. Demi Allah kami tidak menemukan ayat tentang rajam di dalam Al-Qur'an. Sehingga ada orang yang mengatakan rajam ini tidak berlaku. Kenapa? Karena kita buka dari awal sampai akhir dalam Al-Qur'an, kita tidak pernah menemukan ayat yang berbunyi perintah untuk rajam. Baik, sampai sini rajam paham ya? Rajam itu apa? Rajam itu adalah menghukum pelaku zina yang sudah muhsan, yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah atau pernah menikah, duda maupun janda, kemudian dia berzina, maka harus dirajam, dilempar dengan batu sampai meninggal. Baik. Maka kata Umar, aku takut berlalu zaman ada orang yang mengatakan kami tidak menemukan hukum rajam di dalam kitabillah, di dalam Al-Qur'an. Fayadillu bitarki faridati anzalahullah. Maka mereka akhirnya menyesatkan dan meninggalkan kewajiban yang telah Allah turunkan. Kemudian kata Umar, wa inna rajama fi kitabillahi haqqun. Sesungguhnya rajam itu di dalam kitab Allah benar-benar ada. Ala man zana, kepada orang yang berzina. Idza ahsana minar rijali wan nisa, ketika sudah muhsan dari laki-laki maupun wanita. Wa qamatil bayyinah aw kanal hubla aw al-i'tiraf. Diketahui dari mana kalau dia itu berzina, yaitu dari al-bayyinah, adanya bukti-bukti. Aw kanal hubla, atau wanita itu dia hamil, maka ini sudah ada bukti yang jelas kalau dia telah berzina, karena tanpa ada suami atau suaminya tidak mengakuinya sedangkan dia hamil. Aw al-i'tiraf, ataupun dia mengakui perbuatan zina tersebut. Baik, ini apa tadi? Nasikh yang seperti apa? Yang lafadznya sudah dihapus tapi hukumnya masih ada. Yang ketiga adalah ma nasikha hukmuhu wa lafdhuhu. Ayat-ayat yang hukum dan lafadznya sudah dihapus. Kita baca dalam Al-Qur'an tidak menemukan ayatnya. Hukumnya pun sudah tidak berlaku lagi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti contoh seperti ayat tentang masa menyusui, yaitu 10 kali penyusuan. Maksudnya seperti apa? Dahulu untuk menjadi seorang anak ini mahram dengan wanita tersebut, maka susuannya itu sebanyak 10 kali. Kalau dia menyusu kepada wanita tersebut sebanyak 10 kali, dan setiap kali susuan itu sampai kenyang, jadi tidak hanya 1-2 tetes susu yang dia minum, tapi disebutkan oleh para ulama sampai betul-betul kenyang. Ketika dia menyusui sebanyak 10 kali, maka anak itu barulah menjadi mahram wanita tersebut. Nah, kata Ibunda Aisyah, ayat ini dihapus, diganti menjadi 5 kali susuan. Ketika sudah 5 kali susuan, maka seorang wanita itu dan anak yang dia susui sudah menjadi mahram. Ini disebutkan ayat tentang 10 kali persusuan. Nah, ini sekarang sudah tidak berlaku, ayatnya tidak kita jumpai, begitupun hukum 10 kali itu juga tidak kita jumpai. Yang berlaku hukumnya berapa kali susuan? 5 kali. Nah, baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini berkaitan dengan nasikh wal mansukh. Dan sebagaimana yang kita singgung di awal, bahwasanya wasiat kepada kedua orang tua itu ayatnya telah dinasikh. Ya, mohon maaf, hukumnya telah dinasikh tapi ayatnya masih berlaku. Sehingga sampai hari kiamat tidak boleh seseorang memberikan wasiat berupa harta kepada ahli warisnya. Ini perlu dipahami ya. Wasiat yang dimaksud di sini adalah wasiat berupa harta. Dia wasiatkan misalkan sebelum meninggal dunia, sebidang tanah saya ini untuk anak saya misalkan. Untuk anak saya yang pertama. Maka ini hukumnya tidak boleh. Ya. Atau dia wasiatkan rumah ini untuk istrinya. Tidak boleh. Kenapa? Karena mereka ini adalah ahli waris. Baik. Poin yang ke 10. Wa yahrumul idraru fil wasiyah, dan diharamkan
berwasiat dengan hal-hal yang mudarat. Diharamkan berwasiat dengan hal-hal yang mudarat atau berbahaya. Ka'ayusiya bihirmani ba'dil warathah. Seperti dia berwasiat tidak mau memberikan harta warisan kepada sebagian ahli waris. Misalkan mungkin ada sebagian anak-anaknya yang membangkang kepada si ayah ini, maka dia memberi wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia jangan kasih harta warisan kepada anak yang pertama, atau jangan kasih warisan ini kepada anak yang kedua, karena dia beranggapan anaknya itu sangat durhaka membangkang kepadanya. Maka ini hukumnya tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena dia telah memberikan wasiat untuk mengharamkan sebagian ahli waris dari mendapatkan bagiannya. Kemudian au yufaddilu ba'duhum ala ba'din ila ala ba'din fihi, atau dia berwasiat mengutamakan sebagian dari sebagian yang lain. Tidak melihat kepada hukum waris, tapi dia mengutamakan mungkin ya, anak yang pertama dia berwasiat lebih dikasih banyak, lebih dikasih lebih banyak, atau anak perempuan dilebihkan daripada laki-laki. Anak perempuan dia memberi wasiat sama dengan laki-laki atau lebih dari anak laki-laki. Maka ini juga hukumnya tidak boleh. Liqaulihi tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki itu memiliki nasibun, bagiannya sendiri dari apa-apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, wal aqrabun. Mimma qalla minhu aw kathur. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairu mudhar. Wasiat yang diberikan kepadanya, memberikan wasiat audainin ataupun tentang hutang, ghairu mudharin, yang tidak memberikan bahaya. Wasiatan minallahi wallahu alimun halim. Wasiat dari Allah, wallahu alimun halim. Allah Maha mengetahui dan Maha Halim, Maha lembut. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang ke-10 ini, ketika seorang memberikan wasiat, tidak boleh wasiat itu mengandung mudarat, mengandung hal-hal yang berbahaya, baik apakah menghalangi bagian daripada ahli waris ataupun memberikan ke bagian yang lebih banyak dari ahli waris yang lainnya. Tidak sesuai dengan tuntunan yang disebutkan oleh Allah dalam warisan. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharara wa la dhirar. Rasulullah bersabda, tidak boleh memberikan bahaya untuk dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Man dharra dharahu Allah wa man syaqqa syaqqahu Allah. Barang siapa yang memberikan mudarat kepada orang lain, maka Allah akan memberikan mudarat kepadanya. Dan barang siapa yang menyulitkan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kesulitan kepadanya. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang ke-10. Poin yang ke-11, al-wasiyatu al-ja'iratu batilatun mardudatun. Wasiat yang mengandung kedzaliman, maka hukumnya batilatun, batil, ya. Batal, mardudatun, dan tertolak. Kalau ada wasiat yang mengandung kedzaliman, wasiat yang mengandung dosa, maka ini hukumnya batil. Batil itu adalah batal, tidak sah, dan mardudatun, tertolak. Tertolak itu maksudnya tidak boleh dikerjakan. Ketika ada wasiat yang mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau wasiat yang menyelisihi aturan Islam, maka batilah, hukumnya batil dan tertolak, tidak boleh ditunaikan. Sebagaimana liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan kami, maka dia tertolak. Baik, ma'asyiruna diberikan Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang bertentangan dengan syariat contohnya apa? Seorang sebelum meninggal berwasiat, nanti kalau saya meninggal
kuburan saya harus dibangun. Boleh atau tidak wasiat yang tunaikan? Tidak boleh. Bila perlu dikasih kubah, dikasih perhiasan, atau nanti kalau saya meninggal dunia harus diperingati hari ke berapa? Ke 10 atau hari ke 7. Diperingati ya. Dan diadakan haul. Nah, ini wasiat yang tidak boleh ya, karena bertentangan dengan syariat Islam. Atau seperti kalau di zaman Bani Israel dahulu, ada seorang yang meninggal dunia lalu berwasiat kepada anak-anaknya untuk apa? Dibakar. Kalau nanti saya meninggal, tolong jasad saya dibakar. Nah, ini tidak boleh ya, wasiat yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian dalil yang lain adalah wali hadis Imran ibni Husain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain. Anna rajulan a'taqa 'inda mautihi sitta rajalah. Sesungguhnya ada seseorang yang memerdekakan budak-budaknya, yaitu berjumlah 6 budak. Lam yakun lahu malun ghairuhum. Yang orang ini tidak memiliki harta selain budak-budak ini. Jadi budak itu termasuk harta ya. Budak itu termasuk harta yang bisa diwariskan. Nah, orang ini tidak punya harta selain 6 budak ini. Namun keenam-enamnya telah dimerdekakan oleh orang ini. Artinya apa? Dia tidak meninggalkan harta warisan sama sekali. Maka anak-anaknya protes. Faja'a warathatahu minal a'rab fa akhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah ahli warisnya dari Arab Badui, kemudian mengabarkan kepada Rasulullah SAW apa yang dilakukan oleh ayah mereka tersebut. Qala au fa'ala dhalik, apakah dia telah melakukan itu? Qala lau alimna insya'Allah ma salaina ilai. Qala faqra' bainahum fa'a'tiq minhum ithnain waradda arba'atan firriqqah. Maka Rasulullah melakukan qur'ah itu apa namanya, mengundi ya. Rasulullah betul mengundi di seperti dadu itu apa namanya, dikocok, betul dikocok ya. Ya, namanya ditulis semuanya di dalam satu wadah, kemudian dikocok siapa saja yang keluar, maka itulah yang akan dimerdekakan. Baik, maka yang dimerdekakan adalah 2 dari budak tersebut, sedangkan 4 dari mereka tersisa masih sebagai budak, sehingga 4 ini menjadi warisan bagi ahli warisnya. Baik, ini maknanya apa? Kita pernah menyinggung bahwasanya wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, Pak ya. Nah, ini dia memberikan wasiat untuk memerdekakan seluruh budak-budaknya. Berarti seluruh hartanya habis diwasiatkan. Maka di sini tidak boleh. Rasulullah memerdekakan 2, itu artinya sepertiga dari hartanya. Jadi ada 6, sepertiganya adalah 2 budak. Maka inilah yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini dalil bahwasanya wasiat yang bertentangan dengan syariat maka tidak sah. Buktinya Rasulullah menggagalkan wasiat tersebut, tidak dijalankan. Ya, 6-nya dimerdekakan tapi tidak jadi dimerdekakan, hanya 2 yang dimerdekakan karena bertentangan dengan perintah Rasulullah, yaitu ketika memberi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Baik, poin yang ke-12. Walamma kana al-ghalibu ala kathirin minan nas fi hadha az-zaman al-ibtida' fi dinihim. Ketika kebanyakan manusia di zaman sekarang ini yaitu melakukan kebid'ahan di dalam agama mereka, wala siyama fi ta'alluq fi ma yata'allaqu bil janaiz, terutama yang berhubungan dengan pengurusan jenazah atau berkaitan dengan urusan jenazah. Kana minal wajibu ayyusiya al-muslimu bi ay yujahiza wa yudfana ala sunnah.
maka wajib bagi seseorang muslim untuk memberikan wasiat agar nanti ketika meninggal dunia jenazahnya itu diurusi, disiapkan dan dimakamkan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau menasihatkan kepada kita yang hendak memberikan wasiat, maka jangan lupa kita memberi wasiat hanya perkara harta, hanya perkara duniawi saja, tapi juga yang perlu diperhatikan adalah tentang bagaimana pengurusan jenazah kita nanti. Karena ketika seseorang meninggal dunia, dia tidak tahu bagaimana jenazahnya itu diperlakukan, diurus seperti apa, modelnya bagaimana, dia tidak tahu. Maka dia wajib, di sini kata beliau, wajib untuk memberikan wasiat agar jenazahnya diurusi, dikafani, dimandikan, dikebumikan, dikuburkan itu sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan biqaulihi ta'ala, ini untuk mempraktikkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di dalam neraka itu penjaganya adalah malaikat yang gila dun sidat, yang sangat bengis dan sangat keras. La ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak bermaksiat kepada Allah, tidak melanggar perintah Allah, dan ketika diperintahkan wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah azza wajalla. Jadi ayat ini ya memberikan perintah kepada kita untuk menjaga keluarga, menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka. Di antara cara kita menjaga keluarga dari api neraka adalah bagaimana mengajari mereka atau memberikan wasiat kepada mereka agar selalu berada di atas sunnah ketika memakamkan, ketika mengurusi jenazah, maka selalu berpegang pada sunnah. Dan ini sangat kita perlukan ya di zaman sekarang ini. Banyak mungkin keluarga kita yang belum mengenal sunnah, yang ketika mengurus si jenazah itu kebanyakannya sesuai tradisi, sesuai budaya, harus dibeginikan, harus diadakan apa namanya pesta ya, harus ada makan-makannya, harus ada pesta-pestanya, bahkan sebagian tempat pestanya itu dengan joget-joget. Jadi mayatnya sedang di samping, mereka sedang joget di samping. Nah, ini budaya-budaya yang tidak sesuai syariat. Maka perlu kita memberikan wasiat kepada anak-anak kita atau keluarga kita, atau kita memberi nasihat wasiat, nanti kalau saya meninggal jenazah saya diurus oleh masjid ini. Mungkin ada di masjid ini ada tim khusus yang mengurusi jenazah, maka kita bisa memberikan wasiat nanti kalau jenazah saya diurus oleh tim yang ada di Masjid Al-Muttaqin atau tim yang ada di organisasi ini atau yang ada di yayasan ini, mereka bisa mengurus jenazah dengan secara syar'i. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini, walidzalika kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusuna bidzalik. Dan dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berwasiat seperti itu. Wal atharu anhum bima dzakarna katsiratun. Dan athar, riwayat-riwayat tentang ini sangatlah banyak. Fala ba'sa min iktisari ala ba'dihha. Maka tidak mengapa kami sebutkan sebagian riwayat yang menceritakan hal tersebut, menceritakan ada sahabat yang berwasiat demikian. Di antara contoh yang pertama yaitu An Amir ibni Sa'id ibni Abi Waqqas. Ini kisah tentang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini diceritakan oleh anaknya. Anna abahu, bahwasanya ayahnya, qala fi mardihi alladhi mata fihi. Ayahnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berwasiat di saat dia sedang sakit yang mengantarkan dia kepada kematian. Apa kata Sa'ad bin Waqqas? Al-hidu li lahdan.
galikan untuk saya liang lahat. Maksudnya bagaimana? Nanti ketika menggali kubur, maka untuk saya, untuk kuburan saya, galikan lahat, galikan liang lahat. Lahat itu beda sama syak, ya. Ada lahat, ada asyak. Kalau asyak itu yang ada di tengah-tengah. Kalau lahat itu yang ada di samping, seperti gua. Itu namanya lahat. Sedangkan asyak itu yang ada di tengah, lubang yang ada di tengah. Nah, beliau memberikan wasiat agar kuburannya itu dibuatkan lahat. Kenapa? Karena beliau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kuburannya seperti itu. Dan di masa Rasulullah ketika menguburkan jenazah rata-rata yaitu dibuatkan liang, dibuatkan lahat. Maka beliau mengatakan alhiduli lahdan, buatkan saya liang lahat. Wansibu alayya allabina nasban, dan tutuplah liang lahat itu dengan labinah, yaitu semacam batu bata yang besar, batako, ya, seperti batako tapi terbuat dari tanah. Nah, mungkin kalau di negara kita sulit ya menemukan seperti ini. Kalau di zaman atau di negara lain seperti di Arab Saudi menggunakan batako yang terbuat dari tanah untuk menutupi liang lahat. Mungkin Bapak pernah ya di pemakaman baki ketika kita ikut menguburkan, nanti penutup liang lahatnya itu dengan batako yang terbuat dari tanah. Kalau di tempat kita apa? Pakai papan. Pakai kayu papan ya. Boleh atau tidak? Ya, ini meskipun sebagian lama mengatakan makruh, ya, sebagian lama mengatakan makruh ya kalau menggunakan kayu. Allah alam bisawab. Namun tidak masalah karena kita tidak menemukan batako yang terbuat dari tanah di wilayah kita. Kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau sangat ingin mencontoh Rasulullah sehingga ketika meninggal dunia memberikan wasiat agar sesuai sunnah Rasulullah. Contoh yang kedua, an Abi Burdah qala Ausa Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu hina hadarahul maut. Ini kisah tentang sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah memberi wasiat ketika dia sedang sakit menjelang meninggal dunia. Qala, dia berkata, "Idan talaqtum bi janazati fa asri'u bi al-masya." Apabila kalian sedang mengantar jenazahku atau kalian sedang menggotong jenazahku, maka percepatlah jalan atau langkah kalian. Wala tutbi'uni bimijmarin, jangan kalian ikuti jenazahku itu dengan asap atau api, dengan obor ya atau api dan semacamnya. Mungkin karena sebagian adat istiadat menggunakan api untuk mengiringi jenazah tersebut. Kalau di kitabnya ada enggak? Enggak ada ya. Tapi diiringi dengan kembang. Ditaburkan ya. Kembang ada uang logam. Enggak tahu kenapa harus ada uang logam. Hah? Beras kuning. Dulu kalau masih kecil itu suka rebutan gitu ya, uang logamnya. Nah, ini semacamnya asap ataupun api ataupun apa saja yang dipakai untuk mengiringi jenazah. Wala taj'alanna 'ala lahdi syai'an yahulu baini wa bainat turab, jangan kalian menghalangi aku dengan tanah sesuatu apapun. Artinya jasadnya harus menyentuh tanah, jangan sampai ada penghalang antara dirinya dengan tanah, betul-betul jasadnya menempel dengan tanah. Nah, kalau yang tidak menempel dengan tanah itu contohnya kalau dialasi dengan peti ya, dialasi dengan peti ataupun kuburannya dicor di bawahnya itu dicor terlebih dahulu, maka ini beliau mengingkari hal itu karena hal itu tidak boleh, apalagi dengan menggunakan peti ya. Kalau tanpa ada uzur maka hukumnya haram. Seorang muslim ketika menguburkan jenazah menggunakan peti kalau tanpa uzur maka hukumnya haram ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu tasabbuh ya, tasabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kufar. Orang-orang kufar ketika menguburkan jenazah menggunakan peti.
maka seorang muslim tidak boleh menyerupai mereka, melainkan dia harus menyelisih mereka. Dan dicontohkan oleh Rasulullah yaitu harus menempel. Bahkan mungkin bapak-bapak yang pernah menguburkan jenazah, wajahnya itu harus dibuka dengan dari kain kafannya dan ditempelkan di tanah. Nah, ini termasuk sunnah Rasulullah. Jadi biar nempel. Nah, kalau menggunakan peti tanpa ada uzur hukumnya haram. Tapi kalau ada uzur, maka di sini sebagian ulama memakruhkan, sebagiannya membolehkan. Uzurnya contohnya apa? Kalau di musim kemarin ya, musim corona ataupun apalagi kecelakaan yang hancur lebur ya. Hancur, sulit untuk digabungkan, atau tanah kuburannya itu betul-betul berair. Tanahnya betul-betul berair, bahkan atau mungkin ada binatang buas yang akan menggali tanah tersebut dengan mudah. Maka di sini ada uzur, boleh menggunakan peti. Atau sebagian ulama mengatakan seperti wanita yang tidak punya mahram, di saat tidak ada kain sama sekali, tidak ada kain kafan, kemudian wanita tidak punya mahram, dianjurkan untuk menggunakan peti menutupi aurat wanita tersebut. Allahu a'lam bissawab. Nah, ini sahabat Abu Musa al-Asy'ari berwasiat agar kuburannya, jasadnya nanti itu betul-betul menempel dengan tanah. Wala taj'alanna 'ala qabri bina'an. Nah, ini beliau tegas menasihatkan, mewasiatkan, jangan kalian membangun di atas kuburanku. Nah, ini para sahabat saja berwasiat seperti itu ya. Maka kita yang jauh keimanannya dengan mereka, jauh level kita dengan mereka, ya, kenapa kita harus membangun kuburan? Mereka saja tidak ingin membangun kuburan. Dan kalau kita lihat ya, kuburan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalkan di Syuhada Uhud, kemudian di Baqi, itu sekitar 10.000 lebih yang dimakamkan di Baqi. Para sahabat sekitar 10.000 lebih itu dimakamkan di Baqi, termasuk seluruh istri-istri Rasulullah kecuali Khadijah. Seluruh istri Rasulullah dimakamkan di Baqi kecuali ibunda Khadijah. Sahabat Utsman bin Affan ya, juga dimakamkan di Baqi. Namun kita tidak pernah melihat kuburannya seperti apa, megahnya. Kita tidak pernah melihat bangunan kuburannya seperti apa. Karena mereka betul-betul menjalankan petunjuk Rasulullah SAW. Kuburannya itu tidak boleh dibangun di atasnya. Tidak boleh didirikan bangunan di atasnya. Dan ini yang diwasiatkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Wa ashadukum wa ushidukum anni bari'un min kulli haliqatin. Dan aku bersaksi, aku berlepas diri dari siapa saja wanita yang menggundul rambutnya. Wanita siapa saja yang menggundul rambutnya karena bersedih atas meninggalnya beliau. Beliau berlepas diri kalau ada wanita yang sampai menggundul rambutnya. Au salikotun, atau memukul-mukul wajahnya. Au khariqatin, atau yang sampai merobek-robek bajunya. Qalu, maka orang-orang yang mendengar wasiat itu bertanya kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Qalu sami'ta fihi syai'an, apakah engkau mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau mendengar yang engkau wasiatkan itu seperti itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, ya betul, saya mendengar itu dari Rasulullah. Artinya ini perkara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal tidak boleh ya menggundul rambut, memotong rambutnya ataupun memukul-mukul wajahnya, atau merobek-robek pakaiannya. Ini semua yang biasanya dilakukan oleh para wanita, yang karena mereka sampai kehilangan akalnya ketika bersedih ada orang-orang yang mereka cintai meninggal dunia. Contoh yang berikutnya adalah An Hudzaifah. Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, "Idza ana mittu fala tu'dhinu li ahadan, fa inni akhafu an yakuna na'yan." Ketika aku meninggal dunia, maka jangan seseorang mengiklankan, mengumumkan
kematianku sama sekali. Jangan ada yang mengumumkan kematianku. Fa inni akhafu an yakuna na'yan. Karena aku khawatir itu termasuk perkara yang na'yan. Na'yan itu mengumumkan kematian. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an na'i. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, yaitu mengumumkan kematian. Taib. Ini beliau memberikan wasiat untuk jangan diumumkan. Kira-kira mengumumkan kematian hukumnya bagaimana? Haram. Mutlak haram. Baik, perkara mengumumkan kematian sekurang-kurangnya ada 3 pendapat di sini. Yang pertama adalah pemberitahuan. Jadi hanya mengumumkan pemberitahuan tanpa adanya ajakan, tanpa adanya seruan. Seruan itu maksudnya bagaimana? Yaitu mengajak, ayo mari kita sama-sama menghadiri jenazah ini, mari sama-sama kita ikut serta takziah karena orang ini sangat sangat bermanfaat, berjasa bagi kita. Nah, kalau hanya pengumuman tanpa adanya ajakan dan juga tanpa ada tazkiyah, tanpa adanya pengagungan, maka di sini ulama 4 mazhab membolehkan. Dan itu mereka berdalil dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengumumkan kematian Raja Najasyi. Ketika Raja Najasyi meninggal dunia, Rasulullah mengumumkan itu di dalam masjid kepada para sahabatnya. Dan ini dibolehkan menurut 4 mazhab. Jadi boleh, misalkan hanya sekedar mengumumkan, menyampaikan kalau si fulan telah meninggal dunia. Si fulan telah meninggal dunia. Baik. Kalau menggunakan pengeras suara, apakah ini termasuk pengumuman biasa atau termasuk ajakan? Dan yang dikhawatirkan kalau menggunakan pengeras suara, ini termasuk ajakan. Tidak hanya pengumuman tapi sekaligus ajakan. Meskipun tidak ada isi di dalam pengumuman itu, ada mari kita sama-sama hadiri. Tapi dengan menggunakan pengeras suara, itu biasanya indikasi untuk mengajak manusia datang takziah. Baik, jadi ini pendapat yang pertama, yaitu boleh menurut 4 mazhab kalau hanya sekedar pemberitahuan, pengumuman, yaitu pengumuman biasa, tanpa ada ajakan, tanpa ada tazkiyah atau pengagungan. Pendapat yang kedua, kalau pengumuman itu disertai dengan ajakan tanpa pengagungan, hanya ajakan tanpa pengagungan, pengumuman disertai dengan ajakan tapi tanpa pengagungan. Di sini ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan itu makruh, ada yang mengatakan itu boleh. Yang membolehkan di antaranya adalah para ulama mutakhirin seperti Syekh Ibn Baz rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin dan juga Syekh Abdullah bin Jibrin. Ini membolehkan ketika mengumumkan ya, dan disertai dengan seruan. Ya, seruan untuk mendoakan atau untuk ikut serta menyolati jenazah tersebut. Baik apakah dengan menggunakan suara atau menggunakan tulisan atau yang lainnya, media yang ada, maka dibolehkan. Ya, pengumuman menggunakan tulisan ataupun suara. Sedangkan pendapat yang ketiga, yaitu pengumuman yang disertai dengan seruan sekaligus pujian atau sanjungan kepada si mayit, maka ini hukumnya haram secara mutlak. Baik, kira-kira milih yang mana? Milih yang enaknya aja ya. Taib, Allahu a'lam bishawab ya. Seperti yang kita sebutkan tadi ya, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan, dan kalau tanpa adanya ajakan dan tanpa adanya sanjungan pujian, maka insyaallah para ulama membolehkan. Baik, disebutkan di sini juga walamma sabaqa qala an-Nawawi
rahimahullahu taala fi al-adhkar, dan juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab al-adhkar. Kata beliau, wa yustahabbu lahu istihbaban muakkadan, dan disukai dengan sangat muakkad, sangat disukai, ayusihim bijtinabi ma jarat al-adatu bihi min al-bid'i fil janaiz wa yuakkidu al-ahda bidzalik. Kata Imam An-Nawawi, sangat dianjurkan, sangat dicintai, yaitu memberikan wasiat untuk menjauhi perkara-perkara yang merupakan adat istiadat, yang itu perkara bid'ah di dalam pengurusan jenazah. Dan wa yuakkidu al-ahda bidzalik, dan sangat ditekankan untuk dilaksanakan wasiatnya, itu untuk dilaksanakan. Jadi sangat ditekankan sekali untuk memberikan wasiat sebelum meninggal dunia, supaya tidak bertentangan dengan syariat, supaya tidak dikerjakan perkara-perkara bid'ah tersebut, ya, di dalam pengurusan jenazahnya. Ini kata Imam An-Nawawi sangat ditekankan. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, yaitu poin atau bab yang pertama, apa yang dikerjakan oleh orang yang sedang sakit keras. Sekitar ada 12 poin. Insyaallah kita akan lanjut di bab yang kedua, yaitu talqinul muqtadir, mentalkinkan orang yang sedang sakarat, insyaallah. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang tanyakan. Sebentar, silakan. Yang mensolati, ya, Allah alam, yang ana fahami dan ana ketahui itu yang mensolati kalau melebihi 40 orang maka akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Allahu alam bisawab. Nah, pengumuman tadi itu tujuannya agar yang datang apa namanya ngelayat itu banyak, sehingga banyak yang mensolati, banyak yang mendoakan. Nah, sebagaimana kita ikuti pendapat yang kedua tadi, yaitu tanpa adanya pujian-pujian yang berlebihan, tanpa adanya tazkiyah, maka di sini para ulama al-mutakhirin itu membolehkan. Apalagi memang ada hajat di situ, ya. Mungkin memang orang yang punya pengaruh, orang yang punya jasa, ya, maka dengan pemberian informasi seperti itu bisa diketahui oleh banyak orang. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain, tapi kita buka setelah azan, ya. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Muhammadur Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'Asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Baik, mungkin tadi ada yang mau bertanya, silakan. Soal apa? Perpindahan arah kiblat. Perpindahan arah kiblat ketika menjelang meninggal dunia atau? Hah? Kiblatain. Yang apa tadi? Hah? Nasikh wal mansukh tadi. Masalah perpindahan kiblat. Nah, itu termasuk yang ayatnya sudah tidak ada, ya. Dan hukumnya juga tidak ada. Ayatnya, lafadznya tidak ada dan hukumnya juga tidak ada. Seperti perpindahan kiblat yang awalnya itu ke Baitul Maqdis. Pertama, ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian dipindahkan oleh Allah SWT setelah Rasulullah berdoa kepada Allah dengan sangat mengharap kepada Allah sampai disebutkan beliau menatap ke langit, maka fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Kami pindahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram. Baik. Ya, hukumnya sudah tidak berlaku. Sudah dihapus, ya. Jadi berpindah ke Baitul Haram. Lafadznya juga tidak ada dan hukumnya juga tidak ada. Dan yang sekarang sampai hari kiamat adalah kita menghadap ke Masjidil Haram. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan, Pak. Apa deh? Apa? Penguburan secara militer. Upacaranya atau apanya, Pak? Semuanya, prosesi. Ada tembakan-tembakan. Apa? Ada salto. Oh, salto. Baik. Tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah berarti tidak boleh kita ikuti seperti itu. Ketika peraturannya seperti itu, ya bagi mereka yang
bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Ketika mereka menerapkan itu, yaitu tanggung jawab mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendakwakan dan kita berharap agar jenazah kita jangan di seperti itu kan, jangan diurus semacam itu, melainkan diurus dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mengantar jenazah itu momen yang sangat momen yang sangat sedih, dan kita itu sedang muhasabah, kita sedang merenung. Momen yang kita sedang ingat akhirat ketika mengantarkan jenazah. Karena ketika ada jenazah, kita diperintahkan untuk selalu mengambil ibroh dan menjadikan itu sebagai nasihat. Kafa bil mauti mau'idhah, cukup kematian itu sebagai nasihat. Jadi melihat orang mati, melihat orang meninggal itu sebagai nasihat. Kita renungkan, kita ambil pelajaran bagaimana nasib kita ketika meninggal dunia. Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Ajib radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan suatu ketika mereka mengiringi jenazah seorang Ansor, dan ketika sampai di kuburan itu belum selesai digali, liang lahatnya belum selesai digali. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat, semuanya diam seribu bahasa, tidak berbicara sama sekali, tidak berkomentar sama sekali, semuanya khusyuk. Dan dalam keadaan seperti itu Rasulullah mengingatkan mereka, istaidu billah min adzabil qabr, mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Jadi momen-momen seperti itu, mengantar jenazah, menguburkan jenazah, itu momen kita untuk selalu mohon perlindungan, mohon pertolongan kepada Allah, dan mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bukan momen untuk yang lain ya, seperti ada ritual-ritual khusus, maka tentu bukan syariat, bukan dari ajaran Islam. Allahu a'lam bishawab. Terus kalau dia seandainya seorang tentara, sebelum meninggal dia berwasiat, gimana? Itu dilakukan atau tidak dilakukan? Maksudnya tetap dikerjakan seperti itu, prosesi pemakamannya seperti itu, atau bisa ditinggalkan karena adanya wasiat? Kalau bisa ya itu alhamdulillah. Seorang tentara ketika meninggal dunia atau sebelum meninggal dunia berwasiat, nanti jenazah saya jangan diurus seperti itu, seperti prosesi pada umumnya, tapi lakukan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahu a'lam bishawab. Baik, karena waktunya sudah habis, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.